Assalamualaikum. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni aku nak memberanikan diri. Dan sekarang ni pukul 11 malam guys. Hari ni kita nak tengok video yang viral gila kat TikTok pasal seorang budak ni ataupun anak pakcik ni. Abang ni lah abang. Apa pakcik pula? Aku pun jadi makcik. Okay, abang ni, anak dia main sorang-sorang guys. Lepas tu nampak tangan benda tu. Budak tu main dengan benda tu guys dan tertangkap dalam video guys. So adakah benda ni betul? So jom kita tengok sama-sama. Ya Allah, sumpah viral gila ya. Dan aku tengok tu pun macam meremang. Aku tak tahu betul ke tak, fake ke ataupun edit ke apa ke. Apa-apa pun kita akan tengok sama-sama lah. Adakah korang ready? Kalau siapa-siapa yang tak berani, sila keluar daripada video ni sekarang juga. So jom kita tengok video yang seram gila baik, sumpah. Go. Okay guys, okay, korang tengok eh. Dia sudah memunculkan diri. Apa benda ni? Okay, korang tengok eh. Papa dia main. Anak dia tengah main sorang-sorang tau dekat macam ruang tamu dia. Lepas tu dia macam main sip-sip tu. Lepas tu korang tengok eh, ada nampak tangan benda tu tau. Sumpah lah, aku tak tahu betul ke tak. So jom kita tengok, jom. Siapa tu? Tuk, korang nampak kan tangan dia? Ambil dia pergi masuk bilik. Pergi masuk bilik dulu. Anak dia lagi sorang tanya, siapa dia main, apa abang dia tu main dengan siapa? Dia nampak tangan. Assalamualaikum. Aku salah. Oh my god. Papa dia best. Aku tak tahu betul ke tak, tapi macam sumpah seram gila weh. Scary gila bapak. Main dengan siapa tu? Nampak tak tangan? Ambil dia masuk bilik. Masuk bilik dulu. Oh, takut. Nampak tangan weh masalahnya. Assalamualaikum. Anak tu, kau dengar tak? Ada orang, ada orang jawab ke salam. Iya, aku tengok malam-malam pula. Wee, sumpah lah weh, seram gila, kau faham tak? Walaupun orang nak kata benda ni edit ke apa ke, tapi sumpah seram eh. Okay, korang tengok eh. Ada orang komen, dia cakap macam ni, mula-mula nak seram. Lepas baca profil abang terus jadi tak seram. Ha ha ha. Lepas tu dia cakap nampak tangan tak, korang nampak? Memang aku nampak bang. Okay, sebab dia punya bio TikTok ni, yelah, bio profile ni dia kata actor dengan filmmaker. Maksudnya dia buat cerita dan berkemungkinan lah dia boleh edit kan. Ha gitu. Okay, so dia dah delete lah video tu. Kenapa dia delete? Okay guys, so video seterusnya dia cakap dia dapat gangguan lain macam. Aku tak tahulah benda sudah. Video seram saya 4 tahun lepas. Ni orang yang sama eh. Mainan anak dia weh. Sumpah macam aku punya. Ya Allah, kenapa lah aku tengok ni malam-malam. Weh, anak dia main. Oh, anak dia punya mainan juga sendiri. Aku bencilah mainan budak-budak. Tapi aku suka anak aku main. Benda gila. Eh, macam tu je. Macam tu je videonya. Kau tahu tak rumah dia ni mengingatkan aku dekat satu video yang pernah viral dulu tau. Okay, aku buka video tu eh. Okay, yang ni video yang budak kena rasuk dulu. Nah, ha, yang ni. Benda ni nak. Sumpah, ini macam rumah yang sama kan. Korang tengoklah tempat dia. Ah, betul lah, memang dia weh. Memang video dia. Jom kita tengok video ni yang pernah viral dulu. Main sangat lah kah? Kau-kau ustaz kah? Kau-kau ustaz. Eh, mainan dia, mainan dia. Mainan dia terapung. Allahu Akbar. Kan tempat yang sama. Kau pergi aku tengok malam ni.
Hello, hello Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz kat mana Ustaz? Waalaikumsalam. Saya on the way. Saya kat betul sebelah saya. Ustaz, Ustaz tolong datang lah Ustaz. Hantu ni dah menggila dah. Dia apa terapakan barang. Dia baling barang kat tangan adik saya sampai bengkak ni tangan. Banyakkan berzikir. Lepas tu baca kursi. Nanti saya sampai. Oh, okay. Okay Ustaz. Dah tak tu, dah tadi kau bakal. Tak, aku nak bagi kat Ustaz. Nanti senang nak tengok. Dia tengok apa yang berlaku semua benda. Ni, kau tadi, apa? Kau pergi dekat padang bola, kau main bola petang tadi. Ada kau balik, kau mandi, ada? Ha? Kau mandi, pergi mandi sekarang. Kau pergi mandi sekarang. Aku takut. Pergi mandi sekarang. Aku takut. Sumpah aku ingat tu video ni dulu. Aku pernah react tu. Oh my god. Aku tak nak tengok lah. Ending dia yang seram tu, aku ingat ending dia. Nah. Alah, bencilah aku. Nah. Eh, oh my god. Bunyi nah. Apa tu? Nah. Dari tadi lain lah. Aku tahu ending dia takut, tapi aku tak ingat macam mana ending dia. Oh, yang asal ni? Eh, Aisha! Kenapa kau tak cakap ada jump scare? La ilaha illallah. Ustaz tolonglah datang Ustaz. Ustaz tolonglah datang. Ini adik saya. Kenapa dia ni? Aduh, adik dia kena rasuk dulu. Lah. Eh, dah. Apa benda aku tengok malam-malam ni? Okay guys, so video seterusnya, korang tahu tak yang pernah viral hari tu, baru-baru je lagi, pasal yang, okay korang tengok eh, dia cakap, sumpah jangan lihat video ketiga daripada filter ni kalau kak mahu berdinding, gemetar sampai kepala pusing. Okay, yang ni sumpah very gila eh, baru-baru ni, cumanya aku lupa nak react. Okay, korang tengok eh video ni. Okay, mula aku cari tau, aku cari macam tak ada. Okay, so sekarang aku dah kuat-kuat-kuat, aku jumpa video yang ni guys. Okay, aku salah lihat. Memang nampak macam tak ada apa-apa tau video ni. Okay, korang tengok dulu. Kalau korang perasan apa-apa, korang beritahu aku. No way. Korang ada nampak apa-apa tak dekat dalam video ni? Dan sumpah seram. No way. Korang tengok eh. Kalau korang tak perasan, korang perhati je dekat dinding belah kanan tu eh. Siap. Dia bergerak. Dia bergerak. Aku tak boleh lah. Berani betul aku tengok tau. Okay guys, so seterusnya lagi video yang seram. Ha, jangan tengok TikTok ini pukul 3-4 pagi. Tapi aku tengok juga. Suamimu pulang sayang. Kamu lagi masak apa? Seram mungut bini dia ni. Suara apa? Loh, kok? Wih, bini dia tadi duk. Banyak kamu tadi di belakang sini. Loh. Mana bini dia tadi? Ada. Mana bini dia tadi, weh? Wih, bapak kau sempat. Kalau aku tampang kau kan, ha, janganlah buku bapa ni. Okay guys, seterusnya. Eh, seram. Seram apa? Dekat dalam surau. Eh, bongok. Eh, apa benda tu? Apa benda tu eh, dekat tingkap? Aku bencilah. Weh, asal dia terteleng-teleng macam. Laju gila budak tu pergi kat sana. Aku benci lah. Dah cukup lah tu tengok yang tu. Okay guys, aku rasa dah tak ada kot video seram. Dah tak ada kot. Okay ni last. Dia datang lagi sobat. Apa benda pula. Asal jap. Kenapa aku punya ni lag weh? Apa tu? Memang dia lag eh. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
munafiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka ibunglah apalah aku tengok malam ni wabil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan. Ini main ke apa ni weh, tolonglah jangan buat main. Dia main kat dalam pula, main apa tu? Ya Allah. Kita tak jauh-jauh sikit. Terkejut. Ini orang ke apa ni? Dah. Ya, aku tengok ujung-ujung. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wih, sumpah steady gila kat sini. Aku takut. Aku takut gila. Loh, tak ada. Baguslah, alhamdulillah tak ada. Aku pula tengok video pukul berapa ni? Sekarang ni 11:30 dekat pukul 12. Astaghfirullahalazim. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Aku dah lama ya tak tengok video-video macam ni. Sumpah aku berani gila. Okay guys, so apa pendapat korang? Saya tinggalkan komen korang dekat bawah. Macam biasa korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Check it out. Always stay safe. Bye.